Tuhan. Komunikasikan sama pemain sebenarnya apa identitasnya selama kejadian mungkin apa kelemahan kita sehingga error kita itu apa. Dari itu kita coba perbaiki, kita coba beberapa hari ini sampai ke tanggal 28 kita coba benahi apa kesalahan kita supaya nanti pertandingan tanggal 28 Kut, kalau melihat Persib Cup ya sejauh ini di grup A juga ada rekor tanpa terkalahkan. Apakah sejauh ini lini belakang pertahanan dari Persib Cup sudah cukup bagus atau sudah bagus? Nah, itu yang saya katakan tadi. 4 gol yang kita kemas adalah kesalahan kita sendiri. Ya, sudah komunikasikan sama pemain bahwa 4 gol bukan karena lawan yang bagus. Itu akibat karena kesalahan kita sendiri. Sehingga terjadi gol satu lawan ya kan tuh dua lawan menang dan terakhir ya makanya satu tentu pemain harus mempersiapkan mental secara baik artinya ini sudah sistem ground down ya tidak ada lagi peluang ketika kita tidak berhasil memenangkan pertandingan jadi setiap pertandingan itu adalah partai final. Jadi tidak ada tawar menawar lagi. Kita mau ke depan atau sama sekali tidak. Kalau mau ya harus kerja keras. Coach juga catatan pada selama di grup A ya coach ya. Untuk dalam segi produktivitas dari pemain dan pesedikap dua pertandingan terakhir kan juga meraih hasil imbang. Artinya apakah juga lini depan juga menjadi PR tersendiri coach? Ya, kalau saya melihat ini secara kalau kita memberi penilaian depan kita hampir setiap pertandingan mereka kan mencetak bola. Di samping itu selain terjadi gol ada peluang-peluang yang banyak yang bisa tidak bisa kita menyelesaikan menjadi gol. Nah tentu itu menjadi pekerjaan beberapa hari ini masalah bagaimana kita masalah finishing ya. Nah, dengan harapan mungkin kita bisa memaksimalkan setiap pertandingan kesempatan-kesempatan itu untuk menjadi gol. Mungkin. Yeah.